I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play toss, if you wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. Emmy Schumer di Met Gala 2022 dinilai tidak mau mengambil risiko fashion untuk mengikuti tema tahun ini. Gilded Glamour and White Tie, mengenakan busana dari Gabriela Hearst, ia tak menunjukkan kesan-kesan kemewahan yang lekat dengan era Gilded. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people. The Kardashian termasuk yang paling dinantikan untuk Met Gala 2022. Sayangnya, mereka kali ini seperti meleset dari sasaran. Kris Jenner terlihat seperti Jackie Kennedy dinilai salah dekade. Selain Kris Jenner, Courtney juga membuat penggemar bingung karena hadir dengan ensemble yang terinspirasi dari dua potong tuxedo. Pengusaha mode Frederick Robertson menarik perhatian karena hadir dengan pakaian bertema CV. Penampilan nyentrik itu juga membuatnya dikira netizen sebagai Jared Leto. Lenny Kravitz tampil dengan korset renda menerawang, lengan renda bordir, dan jubah renda. Penampilan itu dinilai lebih ke tema Met Gala 2013, Punk from Chaos to Couture. Ratu kecantikan Amerika yang kini menjadi aktris terlihat seperti mengenakan spray kebesaran dalam gaun putih berpola bunga-bunga hitam. Setelah lama tidak menghadiri karpet merah Met Gala, Emma Stone sepertinya bisa datang dengan lebih dramatis daripada mini dress halter putih sederhana. I don't ever slow up, no I don't take shit.